Kebakaran hebat yang terjadi di kawasan Mega Cipta Batu Ampar mengakibatkan 6 orang korban jiwa tewas terpanggang. Satu pembantu berhasil selamat dan kini masih kritis di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Aparat kepolisian dari Polda Kepri dan Polresta Barelang turun langsung mengamankan lokasi kebakaran. Tim Inafis Polda Kepri dan Polresta Barelang tampak telah diterjunkan ke lokasi kebakaran untuk menyelidiki sebab kebakaran tersebut. Untuk mengamankan lokasi kebakaran, tampak puluhan personil polisi diterjunkan ke lokasi. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.